Kabar gembira nih. Kabar gembira apaan? Kerja kagak, ngarepin THR loh. Obatan Ibu Dayak gratis, bisa ngobatin macam-macam penyakit. Udah tahu Dino. Terus mau apa ke sono? Mau kenalan loh. Bawa Bang Mamat, Pak. Bang Mamat kagak sakit. Terus ngapain dibawa ke sono, Dinosaurus? Kiranya bengkok, bawa ke sana biar dilurusin nama Bu Ida. Bengkok gimana pikiran laki gue maksudnya? Gini Pak, kalau ngeliat yang bening-bening, Bang Mamat langsung belok. Kenapa enggak Bang Mamat aja, Pak? Bang Mamat kan kerja tablo, makanya diganti sama lo. Terang aja, tablo yang kerja, Bang Mamat yang ronda. Kalau bisa gitu, emang yang punya kantor nenek moyang lo? Ya bukan, nenek moyang tablo kan seorang pelau. Bahasa-bahasa ronda ya? Iya, Pak, tapi tablo enggak mau muter-muter rondanya. Emang kenapa? Pusing, Pak. Tablo, itu kambing si Palo ngapain bawa kemari? Tablo nggak bawa, Pak. Tuh kambing kegenitan ngikutin tablo mulu. Kambing hamil ya? Jangan-jangan mau beranak. Ngapain kambing kemari? Tablo kan bukan dukun beranak. Jangan-jangan dia minta yang punya kambing kan si Pak Om. Lagian, tablo nggak pernah tidur di kandang kambing. Sampai sih yang gedar-gedar pintu kenceng banget. Ada apa sih, Pak? Itu di depan ada kambing badut nyariin pasangan. Dino, ngapain lo ngojok-ngojokin empok lo gue suruh berobat? Emang sakit apaan gue? Oh, ke tempat Ibu Ida Dayak yang lagi spiral itu. Harusnya lo yang berobat. Spiral aja lo bilang spiral. Kan pikiran Bang Mamat yang selalu bengkok, nggak boleh lihat yang bening-bening. Benar ini, mau juga lo yang kudu berobat. Kenapa harus Dina? Otak lo itu lemot. Berobat ke Ibu Ida, biar diurut. Bang Mamat, nggak bisa tahu. Bilang siapa? Mpok Neneng. Emang kenapa kagak bisa? Otak Dino lemot, bawaan dari orang.